bikin gak enak nih kayak gini nih. Ah piye toh. Sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Bawen lagi. Telah bun. Telah. Ayo kita naik tanjakan Bawen. Nih kita rekam aja full ya. Semoga GoPro-nya baterainya masih utuh. Cukup buat rekam tanjakan Bawen. Nah, tanjakan ini tuh kalau kita ke Salatiga, pulang dari Semarang ke Salatiga atau Salatiga ke Semarang, pasti ngelewatin tanjakan ini, teman-teman. Okay, let's go. Itu ada terminal Bawen. Kita tuh flat sebentar, nyebrang, habis itu nanjak lagi. Ini ada Bucu sama Ayu di belakang. Nah, ini dia teman-teman. Terminal Bawen Kabupaten Semarang. Jos, hajar terus. Diselip duo fokus, sedih.
range nyaman aja, 65-70. Ini Dusun Semilir. Nih lagi hits sebenarnya di Semarang, tapi karena corona pandemi PPKM jadi sementara tutup. Kalau enggak nih bikin macet teman-teman. Mari kalau weekend. Baju galak dan fokus di Zelco Max dan wheelset baru. Encek-encek gang baru. Nah ini habis dari Dusun Semilir, di depan ada namanya Hortimart. Ini jual buah sayur organik itu macam-macam teman-teman. Goblok sumpah teman-teman. Kalian lihat di GoPro kayak gitu gimana coba? Putar balik kok kayak gitu sih, wah. Plat B itu. Ayah. Asli jengkel banget. Wah. Habis ini udah selesai, tinggal turun aja. Ini turunnya cor-coran, jadi hati-hati teman-teman, karena banyak truk, banyak mobil juga. Kali ini kita nggak usah rekam turunnya ya, biar enjoy aja. Ya teman-teman, tadi tanjakan Bawen, gradiennya kayak gitu. Kalau dari arah Bawen ke Ungaran sebenarnya nggak terlalu berat, cuman kalau udah 100 kilo lebih ya lumayan ngeselin sih. Dan tadi aku sempat ngomel-ngomel, dimaklumi dan jangan ditiru. Mobilnya, ya pokoknya kita kalau bersepeda itu sabar aja, karena kalau bersepeda sabar aja, tapi gue sih ngamuk. Aku jengkel, dia tiba-tiba itu putar dia balik, yutar gitu loh. Dia itu mau nabrak Mas Dini dan mau nabrak aku. Ya harusnya dia kan bisa ngira-ngira toh, wong itu kita di sebelah kiri pol. Hai. Ya intinya kalau ada pertanyaan dan saran langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat. Hai Kyo. Lihat kan tadi ini.